Halo Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Bagaimana belajarnya bulan ini? Lancar kan? Pastinya. Di momen yang sedang padat-padatnya tugas dan ujian seperti sekarang, semoga semua tetap sehat dan efektif ya belajarnya, baik bersama kakak-kakak di Sinotif maupun ketika sedang mandiri di rumah. Oh iya, ngomong-ngomong tentang belajar di Sinotif, 3 bulan terakhir ini sudah mengikuti agenda review kan? Iya, maksud kakak, review per 3 bulan. Untuk yang sudah, terima kasih ya. Semoga terbantu dan Bapak Ibu serta adik-adik mendapatkan 100% manfaatnya. Untuk yang belum, wah kenapa ya? Sayang banget loh, padahal selain ini merupakan wadah untuk evaluasi berkala, juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kelancaran proses belajar adik-adik di Sinotif. Review 3 bulan adalah agenda pertemuan minimal antara pihak orang tua siswa dan tim Sinotif yang digunakan untuk membahas poin-poin penting mengenai proses belajar serta perkembangan nilai anak. Kenapa 3 bulan? Hal ini tidak terlepas dari laporan belajar rutin yang dikirimkan oleh SPEK setiap akhir sesi. Meskipun di sana tergolong detail, Sinotif menilai tetap perlu adanya pembahasan lanjut yang lebih dalam dan menyeluruh. Karena itulah, tiap 3 bulan sekali, semua laporan belajar akan dikumpulkan dan dianalisa untuk diambil kesimpulan, lalu dikomunikasikan ke orang tua agar mendapatkan gambaran strategi dalam handle anak-anak di 3 bulan berikutnya. Lalu apa aja sih yang biasa dibahas di review 3 bulan di Sinotif? Macam-macam, mulai dari evaluasi hasil 3 bulan terakhir sudah memuaskan atau belum. Kemudian tentang kendala belajar anak yang dialami belakangan ini, tentang harapan orang tua dan adik-adik, tentang rencana strategi yang akan digunakan, dan lain-lain. Bahkan hingga ke hal-hal yang bersifat reporting seperti keteraturan penggunaan jadwal, sisa slot belajar, sisa periode, dan juga detail penggunaan jadwal per bidang studi. Iya, kurang lebihnya seperti itu yang akan dibahas. Jadi, sayang sekali kan kalau Bapak Ibu melewatkan agenda review 3 bulanan tersebut. Maka dari itu, yuk bagi yang belum, kita mulai agenda review 3 bulanan segera. Bapak Ibu bisa kontak kakak spek masing-masing dan mulai atur jadwalnya ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Kak Inang, bersama Sinotif Matematika, Fisika, dan Kimia. Jadi mudah dan menyenangkan.